harus lebih banyak guru SD, guru SMP, dan guru-guru SMA, bahkan dosen harus sering-sering datang ke PAUD. Sekolah Penggerak Kabupaten Garut. Merdeka bermain, merdeka belajar. Kita baca surat Al-Fatihah bersama-sama ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa bersatu. Alhamdulillah sekarang IGTK dan Bekoper itu adalah sudah bersatu. Tidak ada sini delay, tidak ada. Saya sudah tekankan Bang Polisi, kalau sini delay itu yang dicari. Kita itu sama-sama ingin memajukan pendidikan anak usia dini. Kita itu ada. Alhamdulillah saya sudah dinyatakan lulus sebagai senang loncat-loncat, senang lompat-lompat. Pengelolaan lembaga PAUD harus memperhatikan profesional dan visioner. TK Islamah Sirot sejak awal berdiri tahun 2006 sampai sekarang terus berupaya untuk mewujudkannya. Salah satu upaya yang kami lakukan adalah dengan menerapkan program sekolah prakah untuk TK dengan strategi biasa saya dipanggil dengan Bunda Ica. Maka nama saya Sobaria, saya dari Kober Al-Falah. Alhamdulillah saya mengikuti pelatihan ini dengan semangat, dengan sukan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Ya. Nah, saya di sini sangat senang sekali ya, tentunya mendapat ilmu dari Bapak Chamil. Tepuk tangan buat Bapak Chamil. Ya, selamat malam. Mudah-mudahan bisa
Saya datang ke sini bersama empat teman saya. Mana temannya? Ada 3 guru dan 1 kepala sekolah. Iya. Alhamdulillah tadi datang ke sini dengan keriuhannya masing-masing yang harus habis. Hitam. Siap, terakhir. Yang sudah 4-0, siap-siap aja Anda dapat bonus dipijit ya. Hitam. Diri mandiri, setoran sendiri, tidak ditemani ayah ibu lagi. Sekolah sendiri, makan pun sendiri, berani pergi sendiri. Yang berdua, walaupun sedang konflik dengan suami, sini tidak suami, yang adalah anak kita. Dan saya mengucapkan kepada ibu pengawas TK yang selalu bersemangat dan ibu Kemeni, gubernur ibu Isna, dan juga kepada ibu Iker TK dan ibu Imori dan juga pelaksana
di pengadilan. Mudah-mudahan apa yang diberikan, materi yang diberikan oleh Pak Salim bermanfaat bagi kita dan diterapkan pada proses pembelajaran terhadap anak-anak. Mari kita tutup asrama ini dengan bacaan Alhamdulillah.